Ada info penting buat pengguna aplikasi Legend Network. Apakah info ini tuh kabar yang menggembirakan bagi Anda? Atau ini justru kabar yang bikin loyo bagi kita semua? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas aplikasi Legend Network. Aduh, nggak tahu ya, ini informasi yang menggembirakan atau informasi yang kurang menggembirakan. Ya, ini bermula dari komentar salah satu rekan kita yang sering berkunjung di Dev Channel. Inilah enaknya ya. Ini lepas daripada informasi ini menggembirakan atau tidak, yang paling penting saya ambil positifnya. Positifnya, semua informasi yang disampaikan melalui Dev Channel ini lewat video-video atau konten-konten saya ini, semua itu rata-rata hampir 50% lebih itu berasal dari dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Kalau boleh nyebutlah saya ini, weh, gaya toh ini ya, sahabat Dev. Weh. Ya, sorry ya. Enggak, maksudnya simpel ya. Semua justru 50% lebih itu berasal dari rekan-rekan kita sendiri yang komentar di Dev Channel ya. Seperti ini rekan-rekan. Awalnya saya ini mendapatkan informasi waktu saya upload Nanoverse ya, info Nanoverse, Nanoverse Squad wajib tahu itu ya. Ini ada yang komentar seperti ini, saya sebenarnya bacanya sih ya, ketawa ya. Ketawanya itu emang ini, kalau katanya orang Surabaya, bonek ini ya. Ya, informasinya seperti ini, dari saudara Ramdan Kiting ya. Min, request dong yang pakai referral Gmail, mau coba nuyul, hehehe. Di Legend Network berhasil min nuyulnya jadi ketagihan. Ini emotnya sambil ketawa terbak-bak ya. Saya jawabnya, wih mantap bisa nuyul ya rupanya ya. Mudah-mudahan akunnya aman-aman saja. Saya nggak ada pikiran apa-apa ya. Ini barusan tadi ya sebenarnya. Tadi pagi, apa? Tadi malam ya? Apa kemarin malam ya? Oke ya, 23 jam yang lalu. Sekarang tanggal 24. Berarti kan masih, oh ya kemarin lah ya. Kemarin ini, kemarin malam lah. Oke ya. Selanjutnya, saya hari ini tanggal 24 Februari terkejut ada komentar seperti ini rekan-rekan. Coba dilihat. Ini dari YouTube ya. Ini 9 jam yang lalu ya, berarti tanggal ini ya saya bikin konten ini tanggal 24 Februari jam 5 sore pas saya di rumah. Bang, hari 24 Februari 2022 2022 kode referralnya udah nggak bisa lagi gitu. Saya tanya info dari mana? Saya sudah nyoba sendiri bang. Oh ya sudah, dari percakapan itu saya pastikan apakah emailnya sudah diverifikasi atau referralnya sudah melakukan proses pendaftarannya total. Katanya sudah. Saya nggak bisa jawab ya. Saya nanti pikiran saya nanti kalau sudah di rumah saya cari informasi aja. Belum lagi itu saya ngopi-ngopi nyantai, tiba-tiba ada informasi ini lagi ya, komen ya dari Gus Crypto. Bang, bahas Legend Network katanya untuk klaim diundur 7 April, nggak jadi 7 Maret. Wah, ini kok Legend Network semua ya ini ya pembahasannya, yang ditanyakan sama rekan kan kok Legend Network semua ya. Saya jawab, saya usahakan. Lanjut, ini di komentar memang Legend Network ini ya. Konten video tentang Legend Network, dia komentar, reward aku kok gak masuk, padahal ada teman sudah mendaftar via kode referralku. Ini dari saudara Hasriyadi TV.
Wah, saya tanya, sama seperti rekan-rekan tadi yang saya tanya ya, apa itu proses pendaftarannya referensi sudah sampai selesai, sampai tuntas? Jawabannya sudah semua. Ya, ada lagi sebenarnya, mungkin nggak kena screenshot saya ya tadi ya, karena saya pasti jalan. Akhirnya pada saat saya sampai di rumah, saya cari informasi nih ya. Saya nyari-nyari informasi, nggak ada informasi ya, ini ya kalau masuk memang kayak gini ya. Bentar. Udah ya. Saya nyari-nyari informasi tentang Legend Network ini, nggak ada informasi. Di sosmednya nggak ada informasi. Dan di sini masih ada tulisan, refer to N. Ya, ini share to app, user, ini tetap bagi-bagi ya. Terus kalau saya lihat di klik ya, di sini ya. Nah, kita klik aja ya. Di sini masih ada kode referralnya. Berarti secara logika kan harusnya bisa. Terus di sini ada tulisan every time. Wih, kayak ini sok bahasa Inggris, maaf ya. Ini kalau menurut saya sih kapanpun ya bisa ya. Itu ya. Bener ya rekan-rekan. Akhirnya saya coba cari di sosmednya Legend Network ini juga nggak ketemu. Kita klik ya di sini ya. Di community. Di klik community di sini. Ini saya nggak ketemu ya. Di websitenya, di Discord channelnya, di Telegram channelnya. Nggak ada informasi itu. Telegram group. Akhirnya saya cari informasi, karena di Twitternya nggak ada informasinya. Yang saya tahu nggak ada informasinya ya. Di Telegram grup, akhirnya saya coba cari informasi yang berkaitan dengan pertanyaan dan pernyataan dari rekan-rekan kita tadi itu. Kita lihat di Telegram grup. Senyampainya di Telegram grup Legend Network ini, saya memang mendapatkan membaca komentar-komentar yang cukup banyak di sini pertanggal sekarang. Nah, tapi saya gak ngerti artinya. Tapi sekilas ya, kita sekilas saja. Ada komentar seperti ini, mana ya? Bentar saya carikan ya. Nah, ini kurang lebih pertanyaan seperti yang disampaikan teman-teman. Referral program is end, all my referral friends today, no advice. Pokoknya gak dapat gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu ini yang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi itu yang antara 7 Maret atau 7 April ya. Bentar. Nah, ini ya yang menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan rekan kita tadi yang ada di yang komen di salah satu konten video saya. Ini ya pertanyaannya. Token list will be on Mas gitu ya. Apakah ini kurang lebih ya? Ini apakah tanggal 7 Maret dijawab ya sama Sina ini ya, Sina. 7 April. Berarti ya harus sabar ya rekan-rekan, enggak jadi 7 Maret kelihatannya ya. Terus ini, nah saya mendapatkan ini. Saya coba ini ya, saya coba translate ke bahasa Indonesia. Apakah info ini penting bagi kita? Ini saya coba artikan seperti ini rekan-rekan. Halo semuanya, seperti yang disebutkan pada AMA terakhir, kami sekarang telah menutup kampanye unduhan dan rujukan aplikasi Legend kami. Aduh. Berarti bener rekan-rekan, tertanggal 24 April ini kelihatan sudah nggak bisa kita merekom lagi. Kampanye ini telah sukses besar dengan total lebih dari 2,8 juta unduhan. Wih, mantap ya. Entah ini beneran, entah ini banyak yang nuyul ya. Ya, kan ada teman kita tadi ada yang nuyul tadi ya. Nah, kami akan mengumumkan penjualan publik kami dalam 12 jam ke depan. Nantikan pengumumannya. Wih, mantap. Kita tunggu 12 jam ke depan ya. Oke ya, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi di sini. Ternyata di sini coba cari informasi lagi. Ini ada pertanyaan yang wow ini ya. Ini ya. Ini kelihatannya ini siapa ini ya? Ini bosnya ini ya. Ada pertanyaan nih. Apakah ini CEO-nya? Subhanallah gitu ya. Yes, jawabannya. Oh, berarti CEO-nya ini ya. CEO-nya ini. Jadi itu ya rekan-rekan, ini adalah jawaban buat semuanya. Jadi kelihatannya per hari ini benar rekan-rekan semua tanggal 24 ini sudah tidak bisa kita mereferensikan lagi. Ada berita gembira sebenarnya buat rekan-rekan yang sudah sempat daftar dan sempat promo. Mantap. Yang kemarin-kemarin masih mikir-mikir, ya sudah, sekarang sudah tidak bisa daftar untuk mendapatkan 34 LGX-nya. Karena tidak ada event itu sudah ya.
kalau daftar saja kelihatannya mungkin ya bisa, tapi kalau mendapatkan 34 LGX-nya kelihatannya kok sudah nggak bisa kalau sesuai dengan informasi itu. Dan kita tunggu informasi selanjutnya dari Legend Network. Pertanyaannya sekarang, Anda sudah dapat berapa? Ya saya lumayan lah ya di sini ya. Saya sudah mendapatkan kurang lebih 709 referral. Wih, mantap ya. 709 referral. Total yang saya dapat ini, kita klik claim reward. Ya, lumayan dah. 3.360 dolar. Mantap Joyce Gandos. Masalah nanti praktiknya ini proses weddingnya gimana atau nanti harus gimana, ya kita ikutin. Kalau feeling saya, feeling lo ya, bukan saya yang menentukan. Gak main-main Legend Network ini ya. Ya, informasinya terus ada ya. Tapi kita lihat nanti. Mudah-mudahan kita sebagai pengguna aplikasi Legend Network bisanya cuma berdoa mudah-mudahan aplikasi ini sukses. Ya, sukses sehingga kita bisa menikmati hasil dari proses-proses yang kita lakukan selama ini. Gitu ya rekan-rekan, yang belum daftar mohon maaf. Sudah tidak bisa daftar lagi 34 LGX-nya ya. Kalau daftar mungkin bisa ya. Tapi kalau daftar untuk mendapatkan 34 LGX-nya, kelihatannya kok sudah nggak bisa. Ya, yang sudah daftar, ya sudah kita nikmati proses ini. Kita hanya menunggu ya hasil nantinya gimana. Ya kita tunggu. Mudah-mudahan sukses. Sekali lagi mudah-mudahan sukses aplikasi ini. Dan kita bisa menikmati hasil dari proses yang kita lakukan selama ini. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan!